Bok, bangun bok. Dalam bat, cepat. Bok, bangun. Cepat, dalam bat dah. Kau siapa? Aku siapa? Macam mana aku boleh tidur dengan perempuan? Kau nak tidur dengan aku? Maknanya, aku dah. Tolong. Tolong, diam. Kau dah datang balik penyakit lupa kau. Nama aku Suib. Aku abang kau. Nama kau Bok. Kau adik aku. Aku kerja bawa taksi. Kau kerja pengawal keselamatan. Ingat tak? Ingat pun cepat. Hei! Jangan tidur lagi. Cepatlah dah lambat. Ya. Cepat! Weh, sini ya. Bok, kau dah lupa ke? Lupa apa? Lupa apa? Semalam kan aku bagi kau duit suruh beli makan untuk sahur. Kau lupa lagi? Lupa apa? Kau ni aku peliklah. Macam manalah penyakit lupa ni boleh jangkit dengan kau. Nak kata penyakit keturunan, aku tak ada pula kena. Kau seorang je yang kena. Minyak puasa esok. Minyak puasa esok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kau baca doa apa tu? Minyak puasa lah. Itu doa makan. Apa? Lapor apa? Hari puasa lah ni. Doa makan macam ni. Doa ni puasa macam ni. Nawaitu sama Radin. Sama Radin. Ayah, saya jamin mah. Kuma ini boleh jual dalam 5 hari. Kuma saya nombor 1. Ini tak percaya sama saya ke? Ini sudah sampai. Esok saya boleh hantar. Saya sudah bagi special discount. Okeylah. Okey. Saya jumpa you nanti. Okey. Baik-baik. Berasa jangan tumpahkan baik-baik. Masukkan itu, eh. Akak pergi dulu. Okey. Terima kasihlah, eh. Kesalam mak, eh. Okey. Ya Allah. Tumpul ke pisau tu, potong. Ya Allah. Hai, tak habislah daun pisang tadi. Oh, tak habis. Cucu akak ini. Kak Ma, apa khabar? Khabar baik. Syed, apa khabar? Sihat. Emang saya dah siap? Siap dah. Nanti sekejap, Syed. Man! Man! Bawa tu kan Syed punya lemang ni. Dia dah ada kat sini dah. Apa? Ali, bos nak main harimau, bos? Harimau, bos. Duduk. Tengok. Apa sudah jadi? Saya kata, Kuma mesti sampai 5 hari sebelum bulan puasa. Tapi kontainer sampai 5 hari sebelum raya. Sekarang macam mana saya nak jual? Cakap! Wow. Bos cakap 5 hari sebelum Syawal. Give me 5. Betul lah tu. Apa yang betul? You diam. Nanti saya tembak you. Bos, tadi bos suruh cakap. Sekarang bos suruh diam pula. Mana satu ni, bos? Mana saya tahu apa itu bulan Syawal atau bulan Ramadan. Itu you yang kata. You tak ada otak ke? Ada. Mendin. Saya kasi otak. Memang bagus, bos. Bagi dia otak sikit. Bagi dia pandai sikit ni, bos. You pun sama. Dua-dua jangan cakap. Lembab macam lembu. Hoi! Jumpa saya petang ini. Saya nak cari jalan. Macam mana nak buat raya tak jadi.
Bawa teksi tu baik-baik, ya? Yelah, ya? Terima kasih, Kak Mas. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Adik, nak apa? Awak oh, ketupat. Mes sini. Sini. Ketupat. Oh, ya. Saya sudah fikir cara untuk lambatkan raya itu. Saya mahu you orang pergi cari orang tua ini. Nak buat apa cari orang tua ni? Nak jual ke rumah ke, bos? Hei, Pak cakap. Dia akan umum bila raya. Saya mahu you angkat sama dia. Angkat? Angkat. Kenapa dia? Simpan 5 hari. Postpone raya. Jual ke rumah dulu. Habis tu, tahun ni raya tak jadi ke, bos? Saya nak buat baju raya. Saya nak buat... Diam! Cepat pergi angkat sama dia. Buat elok-elok. Faham ke? Okeylah, bos. Ini alamat dia. Dan nombor telefon dia. Kidnap sama dia malam ini juga. Pergi sekarang. Cepat! Apa itu rumah itu? Cepat, cepat. Eh, jangan minum. Kenapa jangan minum? Kau siapa? Eh, sabar. Letak balik sini. Duduk. Oh, dah datang dah balik sindrom pelupa adik aku ni. Dengar sini. Nama aku Sueb. Aku abang kau. Nama engkau Bob. Kau adik aku. Aku kerja bawa teksi. Engkau kerja pengawal keselamatan. Ini tempat kerja engkau. Kita nak buka puasa. Berbuka puasa bagi Kuala Lumpur dan kawasan. Ah, ingat. Terima kasih. Ah, dah masuk waktu. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Wangai. Lodoh. Puasa tak puasa macam tu juga. Tengok tu. Elok sangatlah tu. Kau marah aku ke, eh? Kau marah. Nasihat. Garangnya. Sikit je. Janganlah bisik. Nanti orang tua tu dengar. Biarlah dia. Ini kan rumah dia. Kena bagi salam. Apa? Dah dah masuk. Rindu-rindu, ku merindu. Ku rindu-rindukan. Thank you.
Yelah, yelah. Ah, apa kata awak join saya kat bawah ini? Aduh. Makan jap, kau tunggu lah kita. Eh, kau tak puasa ke? Aku nak buka puasa lah ni. Half day. Ah. Kau jangan off engine pula. Kau mati pula orang tua ni. Ah, ah, ah. Eh? Oh, okeylah, okeylah. Sabar. Kan aku suruh kau tunggu dalam kereta. Eh, aku pun puasa setengah hari macam kau juga. Eh, tak apalah, aku belanjalah kita makan hari ni. Ya. Ha, okay. Kau belanja okey. Mata tolong bungkus ha. Sawadee kap. Mirai thai chak khun kap. Eh. Sejak bila pula kau cakap siam ni? Kemai rai cak. Cik, saya tak kenal dia, cik. Tak kenal? Kan kita datang sekali tadi. Macam mana pula kau tak kenal aku? Sedih, Jais. Ini bulan puasa. Mana boleh makan di halayak ramai? Tak IC? Saya orang siam tak ada IC, cik. Sudah, kalau betul ikut kami ke pejabat agama. Eh, tuan. Songkla, mari. Mari. Songkla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Patida Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengiyakan bahawa tarikh hari raya puasa bagi diri-diri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Sabtu 27 hari bulan Ogos tahun 2011. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lagu ya. Hari raya. Oh, hari raya. Oh, hari raya. Selamat, selamat hari raya. Hari raya, selamat hari raya. Selamat hari raya ya. Hari ni kau yang kata selamat. Tangan aku ni nak jatuhkan kau ni. Kata. Hei, tu taksi aku. Ahmad, kau sangka adik aku ni buat hal tu. Mana dia? Eh, hey, tadi macam adik aku ke? Weh, kau sana. Kau jaga. Mat, jaga. Pegang. Aku geram ni. Aku bantai kau ni. Kau ni lain tak ada. Ha? Asyik jaga raya, nak gembira je. Kau dah lupa janji dengan mak eh? Ha?
kita raya ni nak kena bawa balik duit. Nanti. Kau ni siapa? Macam aku nak tengok lah. Bob, confirm nyakit lubang ni damai, Bob. Hang tidak ke tadi? Kau tengok betul-betul. Siapa tu? Ini Ahmad, pengawal keselamatan yang akan tukar sing dengan kau. Oh, Ahmad. Sorry. Aku lupa lah, Mat. Dah. Jom balik. Kau bawa. Yelah. Kau tak habis-habis kau satu hari tak buat, tak boleh ke? Pening kepala aku tu. Mana nak jaga taksi? Mana nak jaga kau? Mana nak jaga lemak lagi? Mana nak jaga ini? Hei, kau kenapa? Tadi abang kata jom balik. Itu dia dah habis ni. Kau baru start. Bang, tengok, Bob. Nyakit lupa dan melekat dah kat aku. Salahkan kita. Tak, dia yang tak betul. Tengah dia sendiri pun makan minta. Hadiah ku berikan, makanan ku suapkan, matahir ku. Makanan ku suapkan, hadiah ku berikan, makan pun kadang-kadang sorum ni. Tolong sikit, aku beli tau. Kau nak tengok hadiah? Apa yang kau cari kat belakang tu? Apa? Kau ingat aku cari jodoh apa? Adalah barang aku cari. Tengok stesen minyak dah lepas. Asal kau tak berhenti, Bob? Minyak dah kosong dah tu. Minyak kau penuh lagi ni, Macam boleh penuh pula? Aku rasa tadi macam dah nak habis. Ini dipanggil Rahmat Ramadan. Alhamdulillah. Kalau selalu macam ni pun bagus juga. Mana buku catatan lemang tu? Bob, kau dah nampak tak buku catatan lemang tu? Penting tu. Pasal kat dalam situ ada tulis berapa banyak tu haji order. Aku baru naik kereta kau, Manalah aku tahu buku kau taruh mana? Aku belilah. Hadiah aku beli hilang. Minyak daripada kosong jadi penuh. Buku catatan lemak aku hilang. Aku pelik ni. Tangkar dia tuyul tak, Mulut kau cabul betul. Mana ada bulan-bulan Ramadan ni makhluk macam tu? Semua kena penjara. Lupa lah aku. Habis macam mana ni, Tak apa. Kita terus pergi motor haji, kita hantar je lemak. Kita tanya dia berapa banyak dia order. Kita bagi je lah. Okey. Di hari raya. Baik, kau belajar matematik lah bagus. Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ani, Tuan Haji mana? Ayah tak ada. Tak ada? Kau ni siapa? Dia tanya pula kita siapa. Ni mengantar lemang ayahnya lah. Inilah yang kuat sangat makan lemang ni. Pergi ambil makan. Abang isi lemang, abang. Sekejap. Suka lemang, abang? Tak sedap. Apa dia? Apa ni? Kau ni macam nampak hantu. Ini lebih pada hantu. Keluarga hantu. Datang baliklah penyakit lama tu. Lemang. Macam mana boleh ada mayat ni? Ni kereta kau, mana aku tahu? Ya, rasanya aku simpan lemang, bukannya mayat. Macam mana boleh jadi mayat? Kereta kau aku tak tahu, kau jangan tanya aku. Yalah, memang taksi aku. Taksi aku punya kembar. Kau tengok nombor pelik pun lain. Ini bukan taksi aku ni. Apa kita nak buat apa dengan mayat ni? Tak apa. Kita simpan je dalam bonet dulu. Kita pergi je daripada sini sebelum dia perasan. Cepat. Kau macam mana ada mayat lagi tu? Aku lah bunyi malang lah. Serang. Taksi, mesti ada daftar. Cari nama sama alamat dia. Pergi. Bos jangan risau. Kami akan cari balik taksi dan mohon ni sampai dapat. Kalau you tak cari dapat, saya pancung kepala you. Pergi. Wei, kamu lalai. Kayu. Sekarang, jangan kau berhenti, Betul mana? Kau berhenti sini. Gila kau? Berhenti. Kau buka bonet belakang. Pasal apa? Kau nak buat apa? Kereta tak tahu siapa punya.
Kau jangan betul. Ha, sini. Ha, nak buat apa? Tolong aku angkat ni. Mana? Sana. Kau ke sana. Mana? Kau ke sana. Nak buat apa ni? Ha, satu, dua. Nanti. Kau ni tak baik buang-buang mayat macam tu je. Berdosa. Habis? Kau nak simpan mayat ni? Ha? Kau nak mandikan mayat ni? Lepas tu kau nak buat talqin. Lepas 40 hari, kau nak talakan dia. Hey, why not? Hey, kita kena hormat jenazah ni sikit. Walaupun bukan kita yang bunuh. Ha? Ini mangsa mati dibunuh. Ha? Dah jadi tanggungjawab kita untuk sempurnakan jenazah ni. Tanggungjawab. Habis kau nak buat apa? Tak apa. Kita angkat simpan balik dalam bonet. Nanti aku fikirkan. Cepat, cepat, cepat. Selalu nak ikut. Aku jadi mu ni. Tidak, tidak, tidak. Sabarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah ni kalau hidup balik dicari kau, Em. Aku tak tahu, Em. Dia bagaimana nak tutup. Ya, mungkin teksi tu ada masalah dengan enjin. Tak apa, nanti kita akan hantar teksi yang baru. Excuse me. Ha, okey. Ya. Yeah. Ha, alright. Terima kasih. Sila duduk, cik. Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Boleh saya tahu siapa pemilik teksi HBA1584? Kenapa ya, cik nak tahu? Begini, cik. Tadi kita orang parking teksi sewa kita orang betul-betul depan kedai makan. Tiba-tiba pegawai Jabatan Agama Islam datang. Tangkap saya dengan kawan saya. Tapi lepas kita orang dibebaskan, saya dapati teksi sewa yang sekarang ni dah tak sama dengan teksi sewa sebelum ni. Oh, cik mungkin dah tukar teksi. Sebentar saya cek kaunter. Oh, tertukar. Cik ni tak puasa ke? Cik, kita orang puasa. Tapi setengah hari je. Saya lupa. 15 minit lagi saya akan berikan maklumat tu pada cik. Kalau macam tu, bolehlah kita kenal-kenalan dulu. Cik ni cute. Cik, kalau cik jumpa diorang, bagi tahu diorang jangan buka bonet teksi tu, ya. Mangkuk, nak cakap tu fikirlah dulu. Betul lah. Kalau diorang nampak Pak Haji tu, kang, ha, macam mana? Kau nak gimana? Ikut dia lah. Bangunlah. Cepat. Orang semua perhati dia tidur pula. Cepat. Aduh, kau tengok. Kau lah pandai-pandai ni. Semua kau punya pasal lah, Bob. Cik! Bila kau ada? Kau membunuh lagi, Jebat. Sebagai balasan, Jebat. Terimalah keris Taming Sari ni. Cis! Pandai kau bermain senjata, Jebat. Yeah! Kau dengar sini, baik-baik. Nama aku Sueb. Aku abang kau. Kau tu Bob. Adik aku. Tu, tengok tu. Kita tengah nak settlekan mayat ni. Ingat? Ingat. Apa kita nak buat apa ni? Kau pergi ambil karung.
weh. Bukan kau lah. Cepat. Oh, tahu ke? Oh, saja. Pandai minum benda ni? Ha? Kau tengok dosa. Kau tak kesian kat mak ke? Ha? Mak hantar kau pergi masjid, pergi madrasah, di surau untuk mengaji. Ini balasan kau untuk mak. Ha? Apa benda ni? Wei, wei, kau pecah benda tu buat apa? Kau tak benda tu mahal. Ha? Cukai tiap-tiap tahun naik. Kau kenapa? Eh, kau tu adik aku. Ha? Dah cukup sangat amal ibadat kau. Ha? Nak nasihat aku. Aku abang kau. Eh, sekurang-kurangnya orang cukup amal ibadat tau. Bukan macam kau. Oh, dah cukup sangat amal ibadat kau. Ha, bulan puasa tu yang kau tak puasa? Ha, cukup sangat amal ibadat kau. Eh, itu air syaitan. Kalau kau minum air syaitan, syaitan nak minum apa? Kau tak kesian dengan dia orang. Tak terfikir kan? Lagi satu, setitik air tu 40 hari amal ibadat kau takkan diterima, kau tahu tak? Kau tak kesian dengan diri kau. Ha, lantak kau lah. Kau lagi mana? Eh, aku tak nak cuba F. Itu kau punya pasal, kau nak beli kau punya pasal F. Ah! Eh! Aku lagi! Brrrr! Satu! Aku tunggu kat taksi! Masih dah brrrr tu ya. Orang lagi. Kau jadi lah sepuluh ni. Eh, boleh lah. Aku nak tahu kau. Betul. Ha? Boleh ke? Ha? Sekarang? Itu dah pakcik! Degil! Dia cakap jangan minum! Eh, pakcik. Pakcik patutnya tunjuk contoh yang baik pada orang muda macam kita orang ni. Pada orang sekeliling. Malulah, mabuk. Ni, pakcik, kalau pakcik nak duduk sini, pakcik duduklah sini. Kau nak balik? Balik. Mabuk. Orang tu, mabuk. Kan malu lah tengok agak-orang. Ni. Ni, pakcik. Bangunlah, balik ni, pakcik. Bangunlah, pakcik. Balik cepat, pakcik. Oh, lemak. Tengok. Itulah. Minum lagi. Minum. Dah lah mabuk. Menyusahkan lah tu. Pasti tidur lah sini sampai besok. Nanti dulu, Pak. Ni, membazir itu amalan syaitan. Cukuplah syaitan yang dah ada ni. Akhir kata dari kami. Janganlah minum minuman keras. Wassalam. Aku dah cakap, Bob. Ini abang kau suki. Belum sejadinya. Bagus, Raim. Halo, kawan. Halo. Ada pula yang baik hati. Ini lu punya kawan, kan? Dia mabuk lah. Soal jatuh. Kenapa you tinggalkannya pun? Eh, kawan. Memang saya punya kawan pun. Tetapi dia dah mabuk sangat pun. Lagi aku tinggal biar pun di situ. Ya, ni macam tak bagus lah. Ni orang tua. Kita orang muda, Ma. Takkan salah kita? Buka bonet, buka bonet. Excuse me. Excuse. Sorry, ha? Ada. Halo. Ha? You bikin apa ni? Dia selesa sini. Ya. Buka sana. Apa ni? Apa ni? Ni boleh pandai buat apa ni? Tolonglah. Kita satu Malaysia, Mak. Ya, betul. Ya. Satu Malaysia. Ya, satu Malaysia. Ya. Satu Malaysia. Kita nak letak mana orang tua ni? Sini. Tak apa, sini aku rasa sesuatu. Kabel. Yalah.
Ya sudah, sudah. Biarkan. Sejak dia pergi. Yalah. Cepat. Kita. Ya. Mayat memanglah berat. Kau nak buat apa dengan mayat ni, Em? Kita letak kat sini, nanti orang keliru tengok ni patung ke orang. Segugurnya kau tahu lah tudung ke, rambut pelisu ke. Alah, tak payah. Tak apa. Aku cari apa-apa. Kau jaga. Kau cari apa? Kejap. Cepat, Em. Maafkan saya. Dia punya idea, bukan saya. Haa, ni. Cepat. Alamak, ada orang. Cepat. Kau pergi tunggu kat luar. Tengok, real ke tak? Aku uruskan ni. Haa, pegang tok lebar ni. Macam-macam kau khabar. Okay. Baca. Aduh. Jom. Raya tak jadilah ni, Em. Kenapa pula? Ni, mayat orang tu yang kita kulu-kulik ke usung tu. Penyimpan rumah besar, Em. Alah, raya tak jadi, Em. Handsome juga orang tu ni. Aku kalau tahu siapa bunuh dia ni, Em. Memang aku lanyak aku belasah ni, Em. Dahlah, tak apa. Yang penting masalah kita dah selesai. Marilah kita sama-sama doakan. Semoga rohnya dicuci rahmat. Al-Fatihah. Dah. Cepat ni kau baca, Em. Dah. Tak maaf, ya. Cepat, Em. Aduh, apa aku buat ni? Kau ni pasang. Jom kita balik. Aku rasa tak sedar hati lah. Habis kau nak buat apa? Kita ambil balik orang tu. Aku tengok. Buruk siku aku tahu. Aku kalau siku buruk muka kau. Aku tak kira apa nak dia jadi. Aku nak ambil juga balik orang tu. Yang sudah tersudah, jangan melawan aku. Kau tu adik, aku abang. Kau jangan abang. Kau jangan darah aku. Mana aku mau tengok? Bob, adik aku hilang. Bob, aduh hilang. Tante, selama ni kita usung hantu tak, Em? Kau ni mulut cabul sangat. Mana ada hantu tu bulan-bulan puasa ni? Tak apa, yang penting masalah kita dah selesai. Ingat kita kena cari duit lebih untuk raya dan janji dengan mak kat kampung. Tetapi dia pergi mana? Aku tahu dia pergi mana. Dia pergi danau. Dah. Jom. Kau betul, Em, eh? Dah. Kalau malam, dia datang hidup, Em. Ni apa ni, Bob? Nangis, sedih. Macam dah budak. Kau tak sedih ke, ha? Kita tinggalkan dia macam itu je. Hilang pula tu. Ada siapa lah itu. Kita bawa dia kulu-kulu. Kita tak tahu siapa. Yang paling sedih. Tahun ni raya tak jadi. Kalau ia pun tangan, janganlah kacau. Ni aku tengah bawa kereta. Engkau yang kacau aku. Kembali tangan aku, Mak. Ni tangan aku. Habis ni bukan tangan aku. Habis ni apa? Ni tangan apa? Dengar sini. Apa yang kau takutkan sangat? Kau pernah dengar hantu cekik orang sampai mati? Kau pernah dengar hantu korek usus orang sampai mati? Aku tak pernah. Itu aku nak takut. Ini mayat, bukan hantu. Tak sama? Lainlah, ejaan pun lain. Dah. Jom. Kita tengok ni. Jom. Kau jangan takut. Ni abang kau ada ni. Cepat. Yeay.
orang nampak ni pecah sambal. Balik, oh balik. Yelah. Cuba. Ini rupanya kepala dia. Ah, kek, ya Allah, banyak nyasap. Okey, adik-adik semua. Okey, dah. Sudah. Sekarang, main rumah sebelah. Balik sayang, okey? Salah. Sekarang? Salah. Siapa tak balik? Abang buat akan. Run! Kepala yang bunyi. Oi, saya. Wai. Dah sihat? Alhamdulillah. Rasa macam dah lama sangat tak jumpa, kan? Rindulah pula. Itulah pasal Ida pun rindu dengan Kak Abang tau. Melawan ni. Abang. Apa dia? Mana? Kita biar ni. Takkan kat sini. Kita hidup ni. Bencilah Abang ni. Benci tau. Selalu buat Ida macam ni tau. Ida tak percaya lagi Kak Abang. Tak, actually macam ni. Hadiah tu abang dah beli. Tapi abang letak kat belakang teksi. Abang cari-cari. Hilang. Tak ada dah. Sorry. No, bencilah. Ida tak percaya lagi kat abang. Ida nak cari sendiri kat belakang tu. Tapi nanti dulu. Tak, kau tak. Alamak. Abang. Siapa ni? Siapa ni, Bok? Berani kau tanya aku siapa ni? Ha? Dapur nanti. Kenapa nak pergi? Kau nak biar mayat ni berhulat baru nak beritahu. Cakap! Mayat! Sebenarnya mayat ni memang mayat kawan kita orang. Ha? Kita orang bawa balik ni pun pasal kita tak tahu nak buat apa. Nak buat apa ni dah. Betul lah mayat, betul lah. Ida buat CPR, mana tahu dia hidup balik. Tak boleh, jangan. Dah macam ni. Abang bawa mayat ni naik atas rumah. Biar Ida pergi panggil orang kampung. Elok dekat tu. Pergilah. Bye. Awek siapalah tu. Perasan. Tuan, angkatkan ni. Beratlah. Engkau angkatlah. Kamu berdua ke waris mati ni? Tak. Kami kawan baik si mati. Lagipun si mati ni memang tak ada saudara mara lagi yang hidup kat muka bumi ni, kan? Jadi kami bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah ni. Gitu ke sana. Siapa pula nama si mati ni? Macam inilah. Sebenarnya kami tak sempat tanya nama dia. Tapi nama dia... Jalan. Arman. Jadi yang mana satu ni? Yelah, Jalan Arman. Itulah dia. Boleh tak kita selesaikan jenazah ni sekarang? Sabar. Kita tak boleh buat macam tu. Kita tak tahu latar belakang si mati ni. Sabar. Ustaz, nak sasar apa ni lagi? Orang dah mati pun. Lagipun kita kan dah bagi tahu keterangan tentang dia. Bagi kita keterangan. Walaupun dia dah mati, kita kan ada undang. Lagi mana ni? Kenapa nak? Lagi mana ni? Tengok ni. Johnny nak pergi mana? Patutlah dia nak ke sana. Ada kematian. Mesti ada laporan polis. Kenapa hal pula ni? Mana mayat? Polis mana? Saya tahu manalah polis tu kat mana. Ia! Otoh! Otoh duduk balik! Duduk dulu. Tak ada. Saya dah telanjur saya ke atas tadi, kan? Saya tukar baju sekejap. Yalah, tadi saya pakai baju di rumah. Kalau baju cantik sikit, kan? Sebab saya tahu awak nak datang. Yalah, Puan memang nampak cantik. Terima kasih. Puan ada bawa tak gambar yang kami minta? Oh, ya. Okey. Yalah, ni gambar dia. Okey. Sekejap, ya. Tamang dulu. Okey, ini gambar saya. Waktu saya 17 tahun. Puan, kami perlukan gambar suami Puan. Ini gambar ni. Besar, ya? Okey. Yang ini. Ini gambar suami saya yang paling clear.
Okey tak? Jelas? Terima kasih, Puan. Ya. Nanti saya bawa gambar ini ke balai. Kami minta izin dulu. Nantilah. Duduklah dulu. Duduk dulu. Macam mana? Saya nak minta tolong. Tolonglah carikan suami saya. Saya bukan apa. Tolonglah cari suami saya. Saya takut nanti semua paket semua dah tutup. Saya takut. Jinilah, Puan. Puan jangan risau. Kami akan jalankan tanggungjawab kami dengan sebaik mungkin. Kami nak balik dulu, ya? Nantilah. Saya nak beritahu. Suami saya janji ke saya kalau akhir-akhir ketiga nanti nak bawa saya pergi KLA. Tolonglah carikan, ya? Tolong. Puan, kalau asyik kami duduk sini saja, siapa yang nak cari suami Puan? Yalah, saya beritahu saja. Okeylah, Puan, kami berada dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kita hingga sampai tahun... Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Pakcik, kenapa pakcik pakai baju ni? Dah mengingatkan saya pada arwah mak saya dah! Pakcik, kena wajib! Kena ke? Kena! Kena kutuk! Baju ni dia ada. Saya beli kot. Juem! Ma balash ni kallim hilmodi. Hilmodi dak al khulu bro. Huma du'i fi hubbi amradi hamda warli ala shiro. Ya ara ima la ana albi mana ya ara ima. Ya ara fakad bahu azim. Amin. Orang tua tu pakai baju perempuan yang kau macam ni. Cakap tak ada penyakit keturunan, lagi teruk pada aku. Ya ala Taliban. Ya ala Taliban. Hai tu khulu. Nama aku Bob. Nama kau Suib. Kau kerja buat teksi. Tu teksi aku. Ha. Baru kau tahu macam mana susahnya nak handle orang yang menyakitnya kau ni. Ha, tu, peluh jantan pun dah keluar dah tu. Orang saja je. Orang saja pun. Cik. Ini baru kena. Kena dengan badan. Pakcik, saya pelik dah pakcik. Pakcik ni dah sadar. Dah boleh berjalan, dah boleh berlari. Kenapa pakcik tak nak balik? Pakcik nak balik mana? Pakcik sendiri tak tahu pakcik kat mana. Yang pasti pakcik tahu pakcik berada dengan orang baik-baik. Bila dipuji... Mana pakcik tahu yang kita orang ni orang baik-baik? Dalam teksi lagi pakcik dah kenal hati budi korang. Ha, pakcik macam mana pakcik boleh ada kat dalam teksi tu? Cuba pakcik cerita. Biar pakcik jelas apa yang berlaku pada pakcik. Malam tu pakcik balik daripada sembahyang terawih malam 27 Ramadan tak silap pakcik. Ha, itu malam Lailatul Qadar, malam keajaiban. Malam tu pakcik didatangi oleh dua orang lelaki. Mereka masuk ke rumah pakcik melalui pintu utama. Ketika itu pakcik sedang duduk membelakangi mereka.
selamat malam. Tidurlah sayangku. Siang kan tiba bercahaya. Pakcik tu macam tak nak balik je, bang. Tak apa, kita hantar je dia balik juga. Kita kena hantar lah, kan? Hantar. Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Pakcik, kita orang tengok pakcik ni macam tak nak balik je. Sebenarnya macam ni. Kita orang ni dah berpakat nak hantar pakcik balik ke rumah pakcik. Hai. Takkan nak halau Pak Cik pula. Bukan macam tu. Maksud saya, saya fikir mungkin ada ahli keluarga Pak Cik yang mungkin risaukan Pak Cik, kan? Isteri? Woi. Woi. Tak baik tidur lepas buka-buka ni. Minta maaf, Cik. Dia memang macam ni. Minta maaf. Saya unis sekarang. Misate. Gulempang juga budak ni. Mak marah tak boleh. Bob! Dengar ni. Aku Suib, aku abang kau. Kau Bob, adik aku. Aku kerja bawa teksi. Tu, teksi aku. Kau kerja security guard. Tu, Kak Idang kau. Ha, tu arwah pak cik. Ingat tak ikut dalam teksi? Ingat? Ingat. Sihat lagi arwah ni. Kau kejut aku tu. Pakcik yang kejut lah. Kau ni pun berhati juga bang tadi. Sebelum ni, pakcik tak kenal kau orang. Tapi setelah mendengar cerita kau orang, pakcik rasa pakcik nak tolong kau orang. Sebab itulah pakcik tak nak balik. Pakcik nak tolong kita orang macam mana? Kita terawih dulu. Lepas tu ke rumah pakcik. Nanti pakcik cerita. Sini. Rumah kat situ? Tak apa. Sini je lah. Jangan. Jom. Tak apa. Biarlah. Kita tengok je lah. Tantang buka rumah ni. Besar lah rumah. Jadi kita balik. Ni, cik. Ni dah lalang sampai. Kenapa tak masuk je terus? Rumah besar. Kaya tu. Kan? Yelah, jutawan. Mana kau tahu? Memanglah jutawan. Rumah besar lampu cantik jutawan lah tu. Memang. Pakcik seorang jutawan. Pakcik ada tugas besar untuk kamu berdua. Tugas. Sebenarnya, pakcik dapat satu kesempatan besar. Itu pakcik mahalah. Isi pakcik itulah. Garang sangat orangnya. Dialah menghalang pakcik daripada buat amal jariah. Garang? Ini bahaya ni. Dia ada tak sekat kewangan ke apa ke? Pakcik, kalau saya pakcik dah lama ceraikan, apa asal pakcik tak ceraikan je? Ni, pakcik, dia ada tak pukul pakcik ke? Cederakan pakcik ke? Koyakkan telinga pakcik ke? Koyak-koyakkan hidung? Panjang ceritanya. Pendek kan? Macam ni lah. Saya selalu didera oleh isteri saya. Bayangkan. Thank you.
mampus. Hey. Meow. Siapa beri kebenaran untuk menderma tanpa kebenaran saya? Ha? Isikan duit ini sekarang! Semuanya! Cepat! Balik dah penyakit dia. Kejut. Tak apa dah. Kok, kau dengar sini baik-baik. Nama aku Syuib. Aku Bob. Aku tahulah aku tak tidur. Sebab! Pakcik nak kamu curi duit pakcik. Curi? Astaghfirullahalazim. Apa ni pakcik? Kerja-kerja curi ni bukan kerja kita orang. Bukan bidang kita orang. Pergi cari orang lain lah. Tunggu. Aduh, pakcik ni saya rasakan pakcik ubat yang penculik tu bagi kat pakcik ni dah buat pakcik jadi tak waras. Pakcik, biar betik pakcik. Berbanyak pakcik nak. Saya takkan nak mencuri. Eb, ingat pasal mak Eb. Ingat, aku pula tak ingatnya. Dengar sini. Pakcik suruh ambil duit pakcik. Itu namanya membantu, bukan mencuri. Bodoh. Dia pakcik. Saya bodoh. Kalau macam tu, legalah sikit dengar. Sanggup. Tapi, dengar satu syarat. Kalau apa-apa jadi pada kami, kena tangkap ke, pakcik tak jawab. Okey. Tu kira halal lah tu, ya. Kamu berdua dengar sini, ya. Pakcik akan bantu tanpa masalah. Habis kita nak buat apa? Sekarang ni kita beri sahur dulu. Lepas tu, pakcik akan ajar cara-cara nak merompak rumah pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa beg kau. Kau berdua ni siapa? Soeb mana? Soeb tak ada kat rumah, makcik. Tak ada. Oh, kalau macam tu, Soeb ada kat rumah dia lah. Bob kan duduk dengan dia. Oh, macam tu. Tak apalah. Makcik nak bersahur ni. Bolehlah sekali. Nak masuk. Ha? Kita makan dulu. Wah. Aduh. Peringgan. Mas. Duduklah sini. Makcik pun cute juga. Makcik masak apa ni, makcik? Tu, sambal tahu. Ayam goreng tak ada ke? Ayam goreng tak ada. Telur ayam goreng ada. Alah. Kau ni banyak cerita pula kan? Makan je lah apa yang ada. Ni, di antara berdua ni siapa nak baca doa ni? A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mana ni? Sibuk tadi tolak aku. Sikit dengan kamu. Tolak lagi. Jangan gaduh boleh tak? Diam. Jalan pelan-pelan. Tunggu sehingga aku padam. Itu tandanya isi pakcik dah tidur. Lampu atas ke? Lampu bawah? Atas. Ayah tu. Ayah. Tunggu. Dah padam. Baru padam. Sekarang bergerak langkah ke kanan 8 langkah. 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Ada nampak panah kecil tak? Bagus.
Anjingnya lari-lari. Pakcik, anjing pakcik. Itu maknanya kamu salah arah. Ikut arah pertentangan. Alah. Biar aku buka je lah, aku buat buka-buka ni kutera. Dah tinggal. Ikut arah pertentangan. Dah buka ke belum? Kejap lah, kau boleh sabar tak? Cuma sumpah bang, saya tak buat. Dia orang yang suruh saya buat bang. EMA. Macam mana aku masuk eh? Macam mana aku masuk? Masuk ke tepi tu. Lain kali dengar arah anak bang. Dia orang tahu lah, orang saja je. Minta maaf cik. Tak apa, tak apa, jangan buat. Dah masuk ke belum? Ya. Dah. Sekarang 27 langkah ke arah rumah. Apa dia? Pusing. Nampak tak bekas makan tu? Ada besar sangat ni. Runa, makanan ikan. Tolong bagikan pakcik makan. Kali ni je tau. Isi pakcik tu, dia tahu isi buah dia je. Ikan dia pun tak tahu je. Jangan marah. Dah. Thank you. Sama-sama. Sekarang, tengok dalam kolam, ada bagai ikan tak? Bagai ikan, takkan tak nampak? Ada satu besar. Eh, itu hidup lagi. Itu. Tengok, Sip. Bukan Sip tu. Sip ada ikan tu. Ikan. Ada Sip. Jumpa. Apa tu? Kunci? Pandai. Kunci itulah untuk masuk ke rumah pakcik. Selamat umpah. Duduk sini. Sekarang, putarkan bekas itu ke kanan. Buka ke kanan. Nampak tak? Cepat pergi ambil. Ada rasa apa tak? Sakit? Oops, lupa nak cakap. Kalau sakit, maka kamu salah kota. Sorry. Sekarang, pergi balik ke arah bekas tersebut dan putar kiri. Buka kiri. Nanti. Sekarang ambil patung letak di sebelah si pakcik. Bukan kamu patungku. Sekarang ambil duit. Keluar ikut laluan masuk tadi. Hei, nanti dulu. Tutup balik kotak tu, putar kiri, tutup kiri. Put kanan, tutup kanan. Sama tak ya? Sama, macam lori nak. Jangan pandang si baci. Jangan. Assalamualaikum. Assalam. Budu lama tak habis. Budu baru pula buat. Aduh, sakit aku. Tu kat situ. Bagus. Diam. Pakcik, kita kaya pakcik. Kaya dah. Banyaklah kamu punya kaya. Nampak ni? Macam mana boleh dapat kain buruk je?
Penat saya. Saya ikut apa saja yang pakcik suruh. Ha? Sampai kena ni kepit ni pun. Kain buruk je yang saya dapat. Pakcik pun satu. Pergi simpan kain buruk dalam peti besi tu buat apa? Sama ada kau salah ambil ataupun isi aku dah tukar tempat datang duit. Tak mungkin. Bob. Bob! Weh, bangunlah. Apalah, kau tengok apa yang kau dah ambil ni. Aku suruh kau ambil lain benda lain kau tu. Tolong. You all nak colik my all eh? Jangan colik my all. My all my carry. Kau siapa? Orang tua. Tua? Adoi. Kau Bob, ini Syuib, Ibla Farida. Kamu berada rupa-rupa pakcik, ingat tak? Kau tipu. Aku tak percaya. Hei! Aku Syuib, abang engkau Bob, adik aku. Kita rompak tapi tak jadi sebab ini semua kau punya pasal. Nampak? Biar. Habis kita nak buat apa? Tak apa. Kita cek jalan. Jom. Jom. Nak pergi mana, Cik? Idea. Cari idea. Oh, cari idea. Bos, saya dah buat dah kerja yang bos suruh tu. Bagus tak saya, ha? Pastikan itu, Amoy. Telefon abang dia. Nanti abang dia mesti bawa itu orang tua. Diam. Kasih saya nombor telefon abang dia. Dan alamat itu. Ah, okey, nanti saya SMS, bos. Sedapnya pisang makcik ni. Makcik nak sikit? Nak. Tak sikit. Aduh! Ni! Tolong aku ni! Makcik ni power karate lah pula! Makcik! Penyayang! Dah tak puasa! Berdosa! Kau berdua kekak dengan raja lagi! Nak buat apa ni? Tutuplah mulut dia! Jinak! Banyak saka makcik ni! Nak buat apa? Pegang pula! Aku pegang! Nah, abang kau! Talian tak aktif lah! Kau ni pekak ke? Lepas! Abu! Selamatkan diri! Saka dah mengganas! Tumpah lalu! Saka jenis apa ni? Tak tahu aku! Sampah dan kecewa. Pinjam telefon. Kenapa ni? Pinjam telefon. Nak apa? Pakcik nak telefon ni si pakcik. Hai. Kenapa? Nak telefon rumah. Jom. Hello? Yang? Abang kena colik, Yang. Abang kat mana? Semalam Nisa tak boleh tidur tau. Nisa tunggu abang tak balik-balik. Malilah, Abang. Abang dia colik, Yang. Orang-orang yang menculik abang tu rupanya macam muka penyangak, Yang. Konon-konon pukul pakcik aku. Tak ada konon-kononnya. Konon ni boleh berdatangan marah. Kalau pukul tak ada konon-konon tau. Macam mana nak tolong bang? Baju pun belum beli nak tempang lagi. Langsir pun tak beli lagi. Habis macam mana kuih raya pun tak tentu arah lagi. Abang baliklah cepat, bang. Abang boleh balik tapi ia kena sediakan uang tebusan RM250,000 baru abang balik kita beli kuih raya. RM250,000? Banyak tu, bang. Abang macam mana minta diskaun sikit kat orang tu? Abang, 10% ke? 20% ke? 50% lagi buat abang. Cepatlah balik, bang. Okey, cepatlah balik. Aduh! Yang! Mati abang, Yang! Abang! Aduh! Hello? Abang?
Ayo. Kau. Apa orang kau lah? Ida. Ini cara mudah aku dapat duit aku balik. Pakcik, tapi macam mana kita nak dapatkan 250,000 tu? Lepas ni kita pergi depan rumah pakcik, sampai rumah pakcik, Syuib telefon dia, kita masuk, kita ambil duit daripada dia. Faham. Jumpa orang itu. Hey, bos pakai handsome. Bos, dah makan? Saya tanya, ada jumpa orang tua itu? Kita orang dah call bos, tapi tak dapat. Bos. Apa? Kasut bos. Inilah bos, orang yang kita cakap tu. Mana abang kamu? Saya mahu orang tua itu. Cakap! Bukanlah! Korang semua ni tak lama lagi kena tangkap. Lepas tu masuk balai. Kau ingat kau boleh selamat ke? Ha? Murid awak sangat cerobah. Awak duduk diam-diam kat sini. Eh, kenapa kau curi aku? Ha? Korang semua ni tak ada otak tau. Awak tak takut? Saya orang jahat dari Jepun. Busuklah. Ish. Bos, kita cekik. Janganlah. Awak gila ke? Tak berhati berat sama orang. Tampak. Jawab. Aku ni orang tua. Ha? Aku ni bukan ada harta. Miskin. Tak ada faedah dia. Tak ada untung. Apa? Apa faedahnya? Banyak faedah. Aku ni orang miskin. Keluarga aku semuanya miskin. Pergi minta duit dekat orang lain. Banyak bagus. Senang hati saya. Satu idea. Apa pegang-pegang ni? Baik tak so? Bagus. Hello. Awak isteri kepada lelaki yang hilang itu kan? Ya saya. Awak siapa? Awak tak perlu tahu siapa saya. Eh, awak jangan perasanlah. Awak ingat saya ni nak kenalan dengan awak ke? Ha? Awak jangan kurang ajar sama saya. Semua orang takut dengan saya. Kau pula saya nak takut dengan awak. Awak kan orang ke? Saya tak mau buang masa. Sekarang ini, suami awak ada sama saya. Mana ada bos? Habis? Awak nak saya buat apa? Ha? Saya tak kira. Saya mau wang tebusan. Eh, berapa kali awak nak telefon saya? Saya dah letih nak layan awak, tahu tak? Call. Tak ada lah. Call. Ini baru saya call you. Saya mau wang tebusan RM500,000. RM500,000? RM100,000? Dua. Kalau tak bagi malam ini, suami awak mati. Semalam awak telefon minta saya RM250,000. Sekarang awak minta RM500,000. Mana satu awak minta ni, ha? RM500,000 dalam masa 3 jam. Kalau you panggil polis, suami awak mati. RM500,000?
Abang, kami kena culik, bang. Mas takut. Muka orang macam nyawa. Nanti kita baliklah. Bukan balik. Kami kena culik. Abang. Kena culik. Apa? Ha? Alah, kau ni apa ni? Halo? Dengar sini. Kalau awak nak keluarga awak selamat, awak dengar apa yang saya nak kata. Tolonglah jangan apa-apa ke adik dengan mak saya. Dia sudah susahkan saya. Pasal ni, saya sudah rugi besar. Ni, saya susahkan awak macam mana sampai awak rugi besar ni? Dengar betul-betul. Saya mahu awak pergi rumah orang tua itu. Isteri dia akan bagi RM500,000. Eh, bos. RM500,000. Bawa balik sama saya. Kalau awak tak ikut, saya akan bunuh keluarga awak, ibu awak dan adik awak. Nanti saya kau balik. Jangan bertindak sehingga menerima arahan daripada saya, Obah. Tahan diterima, Obah. Mesti nak bagi ikan makan dulu. Kau ni bandai. Abang! Mangsa dan suspek sedang menghampiri rumah, Hover. Alright, Mak, macam mana? Dapat diskaun? 30%? 20%? 20%? 20%, Mak? Mak, kenapa ni? Makcik, tak ada diskaun. RM500,000 dia ada nak. Tak ada diskaun, ya? Harga mati. Oh, inilah buat penyangat, Abang. Tak baik pula puasa. Sabar. Batal puasa. Jom abang tu, Abang. Penculik tak ikut. Pergi ambil dia sekarang. Cepat. Dah pandai melawan. Cepat. Tepuk amat-amat belalai kupu-kupu. Abu. Ali. Balap di atas. Turun sekarang. Kejap. Cepat. Sepantas kilat. Cepat. Cepat. Haro, you sudah dapat wang? Belum lagi, tapi sekarang sudah depan rumah. Bagus. Sekarang, you bawa wang itu ke bangunan terberangkai. Terberangkai? Bos, salahlah bos. You cakap. Terbelangkai. Bukan. Terbengkalai. Tempat kita tertukar teksi hari tu. Kalau you sayangkan adik awak, awak jumpa saya di sini. Kalau you panggil polis, saya akan bunuh dia. Diam. Tutup mulut. Jaga sama dia. Diam! Tutup mulut! Mak lagi. Jom, cepat! Minta pergi! Abang nak pergi mana? Hei! Kau nak buat lelaki aku pergi mana pula ni? Saya nak buat pergi mana? Bukan saya bawa, Syuib yang bawa. Kereta-kereta Syuib. Saya pak gaja.
Abang, abang, abang nak pergi mana dengan dia orang? Kan abang janji dengan Nisa kan? Kalau Nisa dapatkan duit ni, abang kata abang nak balik. Abang baliklah. Abang tahu tak keperluan air semua tak siap lagi. Baju Nisa tak beli, tak tempah. Baju abang pun Nisa tak tempah lagi. Abang, 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 Mangsa dan suspek masih bersama. Jangan bertindak sehingga menerima arahan daripada saya, over. Kami terima, over. Sudah sampai. Ah, bagus. Terus. Pandu terus. Ah, terus, terus. Ha, ah. Dik, eh, kasih lepas ni, Dik. Buka perai itu, Ma. Mai mak-mak pula dia ni. Bagi. Bagi perai. Bagus. Kamu bagus. Bagaimana? Cukup saja, Insom. Jangan. Dia tak apa-apa. Ambil pula lagi. Sila, boleh kerjasama. Cik. Garing. Padan muka. Padan muka. Cik, bawa tuan. Mamat lagi, mamat. Melawan. Bukan main. Wah, melawan, cik. Melawan, cik. Tak padan dengan jahat. Bella, lepas kita berbuka, sila pergi ke balai polis untuk buat laporan. Ya, cik. Cik, maafkan saya, Puan, ya. Sekarang disampaikan... Abang, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Selasa 30 hari bulan Ogos tahun 2011. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keliru, Pakcik. Saya keliru. Macam mana cara langsung Pakcik dah dekat sana sedangkan Pakcik dah sini?
Tentang hantu tak? Yang mengumumkan hari raya tu sama macam pakcik. Tapi itu bukan pakcik. Itu abang kembar pakcik. Saya dah agak. Mak pun dah agak dah. Mesti diorang ni adik-beradik. Satu bapa lain mak kan? Tak ada dua kembar kan? Jadi kita tak tahu mana satu. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Satu pakcik tak ada. Sudah. Besok nak raya, jom kita balik rumah. Saya banyak kerja nak buat. Jom. Isinya dengan duit tu? Dia pandai datang sendiri. Pandailah dia balik sendiri. Jom. Mak jangan risaulah ya mak. Tahun depan saya dengan Bob janji. Kita pindah rumah banglo, kita raya kat sana. Kita order kain ni 3 kayu. Eleh. Abang tu dah berapa tahun dah. Bajuku, langsirku tiap-tiap tahun benda yang sama je bang. Mulut kau. Ni. Dia ni tahu cakap je. Ikut sedap mulut dia je. Dia tak tahu kita bukan suka-suka pakai benda macam ni. Ada sebab. Sebab apa? Bila kita pakai macam ni, budak-budak datang serbu je. Assalamualaikum. Apa tu? Angin tiup. Assalamualaikum. Tu angin tiup ni. Pakcik. Kita kan nak raya. Waalaikumsalam. Oh, nak duit raya. Duit raya dah habis. Kalau nak duit raya, tunggu raya tahun depan ya. Datang awal sikit. Aku geram tu anak siapa tu yang tu? Nanti kau... Kau ada main peraduan goris dan menang tak? Mana ada. Betul? Betul, sumpah. Akak ipar kau lah. Pakcik! Waalaikumsalam. Selamat raya. Ni apa susah datang kemari ni? Kebetulan kita orang tak jadi raya. Postpone tahun depan. Kau ni apa ni? Kan pakcik datang dengan orang-orang Minang. Nak Minang mak lah tu. Saya ni dah berpunya. Ini apa pula nak postpone raya? Raya mana boleh postpone? Tak, sebenarnya segan nak beritahu. Kami tak ada apa-apa persiapan langsung. Apa kata kita beraya rumah jiran? Bob. Tuan Haji, silakan naik semuanya. Iyalah. Abang ni naik semua. Tangan tak jumpa. Lama saja dah. Hari ini untuk Bob satu, untuk Syuk satu. Bagi-bagi. Terima kasih. Apa ni susah-susah je ni? Tak boleh lagi lah kita. Ada lagi. Kerana Syuib dengan Bob banyak membantu saya, ini hadiah istimewa untuk Syuib. Ini dia. Jangan malu-malu. Apa ni susah-susah je, pakcik? Yang ini untuk Bob. Kenapa? Yang ini pula. Yang ini untuk mak. Apa ni susah pak cik? Takkan ni aja. Ada lagi. Ada lagi. Saya hendak Syuib, Bob kerja dengan saya. Alhamdulillah. Tet. Bila? Mulai hari ini. Cantik. Saya tak setuju. Kenapa pula? Saya bangkang. Apa pasal? Mana boleh? Kita mana boleh bekerja bila hari raya, public holiday? Wow! Alhamdulillah. Ni betul saya punya. Ada lagi. Ah, ini semua ni. Ambillah. Tolong bantu bawa masalah.
Ini kosong. Boleh. Bukan dua pada aku. Okey. Ada lagi. Mana?